Halo, kita ketemu lagi. Sekarang saya mau lanjut mengajak kalian ke kawasan kuliner paling hits berikutnya di Bogor. Saya mau ke kawasan Jalan Bina Marga. Jalan ini persis di samping pintu keluar Tol Jagorawi. Jadi, begitu kalian lihat tulisan gerbang Tol Bogor tadi, kalian langsung ambil kiri ya, lalu exit di situ. Ikutin terus ya, sampai habis. Setelah keluar tol, kita belok kanan ke Jalan Bina Marga. Kalian ketemu perempatan ini, lurus terus ya. Restoran Pluit. Menu-menunya masakan Sunda. Terus kita lanjut lagi. Ini ada Adamar Asian Bistro. Nah, ini ada Reindeer Coffee and Kitchen. Yang sebelah kanan itu tempat kuliner Bogor juga. Sekarang kita keluar dulu ke Jalan Pajajaran. Nanti kita akan masuk lagi ke sayap-sayap jalan. Sekarang kita belok kiri ke Jalan Pajajaran Indah. Yang kanan itu ada Resto Weekenders. Ini termasuk baru juga nih. Sebelah kiri ada Mie Aceh Dapur Rengganis. Terus ini di sebelahnya ada Five Little Monkeys. Sebelahnya lagi ada Daiji Ramen. Terus ini ada Hansuki. Di Hansuki kita belok kiri ke Jalan Pajajaran Indah 5. Paling depan ini ada kedai soto Ibu Rahayu. Macam-macam soto ini menunya. Sebelahnya ada Padre, makanan Itali. Lalu ada Bistik, Grill and Pancake. Ini yang ini warung Nako dan kopi Nako. Sebelahnya ada True Stories. Terus sebelahnya lagi nih meja restoran. Ini kawan baru Coffee and Talk
kebun. Di kanan ada bebek goreng Haji Slamet. Terus ini ada bakso Malang Si Gundul. Nah, yang terakhir di seberang jalan ada Resto Deluit. Makanan khasnya nasi jambal. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya mau lanjutkan perjalanan lagi ke kawasan selanjutnya. Nah, terus ya. Thanks for watching.